Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat guys semua, masih kembali lagi di channel kesayangan kita Pemula Koi. Tak bosan-bosannya di channel ini saya berbagi pengalaman tentang perawatan, kesehatan, kolam, dan ikan koi. Di video sebelumnya saya membahas tentang kolam outdoor. Kolam outdoor itu ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya, jika musim hujan ikan banyak yang mati. Sisi positifnya, air menjadi lebih jernih karena filter biologis bekerja dengan maksimal dengan bantuan intensitas matahari. Dan hal yang positif kedua, pertumbuhan ikan akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ikan di kolam indoor. Dan sisi positif ketiga, kolam outdoor air akan mengandung oksigen lebih banyak dibandingkan dengan kita memelihara kolam di indoor, karena pertumbuhan lumut di kolam outdoor akan lebih banyak dan lebih cepat. Dan dengan bantuan sinar matahari, lumut akan mengalami proses fotosintesis di mana akan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup, terutama kalau di kolam, mempercepat pertumbuhan ikan dan ikan akan menjadi sehat. Dan ada pertanyaan dari teman-teman begini, mengapa kolam outdoor itu airnya berwarna hijau, dindingnya pun juga hijau, apakah air hijau itu juga lumut? Air hijau itu dikarenakan pertumbuhan alga yang tidak dapat dikendalikan. Karena kolam outdoor itu sering terpapar sinar matahari secara langsung dan lebih, pertumbuhan alga akan lebih cepat dan tidak terkendali. Dan bagaimana mengendalikan pertumbuhan alga di kolam? Berikut caranya. Yang pertama, pasanglah lampu UV di chamber pompa atau chamber terakhir. Jangan taruh lampu UV di chamber biologis. Nanti akan mematikan bakteri baik jika ditaruh di chamber biologis. Dan jangan pasang lampu UV di kolam, karena ikan akan melihat lampu UV secara langsung akan mengalami kebutaan, di mana akan mengarah ke kematian bagi koi itu sendiri. Dan cara yang kedua, ini adalah cara yang biasanya dilakukan saat musim hujan, yaitu dripping. Dripping air atau ganti air banyak, kurang lebih 30-50% setiap hari. Ini khusus di kolam outdoor yang sering terpapar sinar matahari langsung.
Dengan mengganti dengan air baru, kejernihan air akan kembali dan warna hijau akan berkurang. Dan pertumbuhan alga akan bisa ditekan dengan cara dripping itu. Setelah proses dripping air selesai dan air kolam diisi hingga penuh, berilah EM4 sebanyak 2 tutup botol di bagian chamber biologis. Gunanya pemberian EM4 adalah menambah bakteri baik yang hilang setelah proses dripping tersebut, agar kolam lebih sehat lagi dan mengurangi warna hijau dari alga. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah bagaimana cara menghilangkan warna hijau di kolam dan cara menanganinya. Yang pertama, dripping air, dan yang kedua, pemberian lampu UV di chamber pompa. Semoga dengan cara tersebut pertumbuhan alga di kolam outdoor dapat dikendalikan. Semoga video kali ini menjadi referensi bagi teman-teman untuk mengurangi atau menghilangkan warna hijau dari air kolam outdoor, agar kolam kita menjadi lebih jernih dan ikan dapat dilihat keindahannya, terutama ikan koi. Ikan koi itu adalah ikan yang indah untuk dipandang. Semoga bermanfaat video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi air hijau di kolam outdoor. Jika ada saran dan kritik, mohon komen di bawah. Mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.